perjalanan.
dia langsung dia man, apa langsung berhadapan ke Danau Toba. Sana ada gunung, angin pun hari ini masya Allah dingin. Jadi kalau untuk keluarga cocok di sini, libur membawa wisata anak-anak dengan suasana alam. Datangku udah nggak pakai silbab. Datangnya mengganggu. Anaknya mengganggu. Boneka biasanya. Takut. Ah, nanti dibelikan takut boneka. Dah, yuk, kita mulai. Belikan. Iya. Dah, yuk, yuk. Rekaman dulu. Oke. Okay, akhirnya kita sampai di Paropo bersama di sini teman kita Guru Ngevlog. Silakan nanti di subscribe juga di bawah ini nanti atau di link akan kami tuliskan link YouTube-nya teman kita Guru Ngevlog. Oke, jadi konten kita round-round itu memang khusus untuk konten kita jalan-jalan. Jadi kita akan nunjukkan view-view yang cantik buat teman-teman semua. Kira-kira mana tempat yang bagus nanti akan kita singgahi atau kita sambangin. Dan kemudian kita buat videonya. Siapa tahu teman-teman juga bermaksud suatu saat itu nanti pengen kesana. Kan? Minyak, bumbu apa? Ada pisang, ada. Malam ini kami di Paropo berkemah. Tidak lupa kami tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolesterol nggak boleh bang ya, kolesterol jangan.